Inilah kabar berduka. Innalillahi Ruben Onsu mendadak bagikan kabar mengejutkan. Yang dibagikan Ruben Onsu terkait dengan kondisi Sarwendah. Ternyata Ruben Onsu mengabarkan bahwa Sarwendah sedang diisolasi karena hal ini. Apa yang terjadi dengan Sarwendah? Mari kita simak video ini sampai habis. Halo teman-teman Ranting Cerita, dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini, dengan cara like, komen dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis, agar kalian tidak salah paham ya. Keluarga Ruben Onsu memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Semenjak menikahi Sarwendah keduanya, nampak selalu tampil harmonis dan jauh dari gosip miring. Apalagi mengenai gerak-gerik istri hingga anak-anaknya, selalu menjadi sorotan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Selama ini juga tampak adem ayem dan harmonis keduanya kerap memamerkan keharmonisan mereka, hingga kekompakan dengan anak-anaknya. Tak hanya memiliki keluarga yang harmonis saja, Ruben Onsu juga nampak memiliki kekayaan yang cukup fantastis dari bisnis yang ia jalankan. Usai tertimpa bencana bertubi-tubi, dari haters hingga dihantui rentetan kejadian, mistis Ruben Onsu sekeluarga kini semakin dihujani kebahagiaannya. Bias umbar kebahagiaan. Baru-baru ini Ruben Onsu malah bagikan kabar mengejutkan mengenai Sarwendah. Pasalnya istri Ruben Onsu itu kini sedang diisolasi karena sesuatu hal, jawab. Unggahannya Ruben Onsu membagikan sebuah foto ketika sedang melakukan video call dengan Sarwendah. Ruben Onsu nampak menyemangati sang istri tercintanya yang sedang melakukan isolasi saat ini. Semangat karantinanya ya bun, tulis Ruben Onsu. Usut punya usut Sarwendah ternyata sedang melakukan karantina karena habis melakukan perjalanan dari luar negeri pada masa itu. Ini saja tentang kondisi Sarwendah. Admin pamit dulu ya. Bye-bye.